Assalamualaikum dan selamat sejahtera Abang Nash di sini dari Sur TV. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Semoga sihat hendaknya. Pada tuan-tuan yang masih belum subscribe, mohon subscribe, like dan share channel Sur TV. Sekarang saya berada di Jerantut. Khususnya di Jerantut Ferry, ada dua kedai martabak di Jerantut Ferry ini. Yang pertama ni, yang ini Martabak Ferry, dan satu lagi yang ini Martabak Jerantut Ferry. Saya nak pergi yang satu. Yang mana satu ya? Okey. Kanan atau kiri? Kanan. Kiri. Saya pilih yang kiri. Ya, Jerantut terkenal dengan martabaknya. Selain daripada pizza, mari kita terjah, kita tengok apa yang ada di sini. Mari, mari, mari. Assalamualaikum, bang. Wow. Martabak apa yang ada kat sini, bang? Ada daging ayam, daging habis. Daging habis, ya? Oh. Martabak ayam, ya? Ayam. Martabak ayam berapa harganya? 14, sama dengan daging. Daging pun sama, ya? Oh, sebelah tu lain, ya? Sana lain. Oh. Company. Lain company. Okey. Try satu bang, ya. Pukul. Tak makan sini. Makan. Okey, kedai buka pukul apa bang? Pukul 6:30 sampai pukul 7. Setiap hari? Setiap Isnin cuti. Cuti, ya. Okey bang, terima kasih. Dah berapa lama kat sini? Saya. Ha. Saya pada tahun 2008 ke? Lama. Mana buka-buka memang kat sini lah. Mana buka, saya tolong report je. Okey, okey. Terima kasih. Jabak Jerantut Ferry. Ya, ini dia martabak ayam sudah siap. Martabak ayam, Martabak Jerantut Ferry. Jadi kalau tuan-tuan datang ke Jerantut ini, marilah ke restoran martabak ini. Ada dua. Saya ambil yang sebelah kiri tadi. Ini dia Martabak Jerantut Ferry. Wah, besar-besar, gebu-gebu, ya. Wah, panas lagi. Masih panas lagi. Sekejap, saya ambil bubur garpu dulu. Saya ambil bubur garpu. Dan mari kita sama-sama cicipi Martabak Ferry ini. Martabak ini terkenal, ya. Biasanya kalau orang pergi ke Jerantut akan datang ke sini untuk menikmati Martabak Ferry ini. Okey, cukup tebal. Lihat, cukup tebal isinya. Ini penampakannya Martabak Ferry. Dan dia ada acar bawang, ya. Buah bawang terendam. Cukup besar. Bismillah. Wah, rempahnya cukup istimewa, meresap ke dalam jiwa. Rempahnya cukup. Rempahnya yang memberikan rasa yang unik Martabak Ferry ini, ya. Dicicah pula dengan acar bawang ni, menambah perisa Martabak Ferry Jerantut. Cukup, cukup istimewa. Bismillah. Porsinya banyak. Ini 2-3 orang boleh makan ni. Seorang tak habis. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, Martabak Ferry Jerantut.
kita tengok. Cukup besar. Harganya RM14. Memang berbaloi-baloi. Satu orang tak habis ni ke perut saya lah. Mari kita rasa lagi. Mari kita lihat. Biasanya orang Jelantut akan mencari martabak ni ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau datang ke Jelantut, jangan lupa datang ke martabak Ferry. Rasa istimewa. Kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Salam Su.